Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys sama saya Wan Wanian. Kali ini, pagi ini kita berada di pusat komando kita ya, di Saung Pukas, penjaga hutan karun Sindang Ratu. Nah, pagi ini kita akan pergi lagi ke hutan karun ke sana dalam rangka survei persiapan untuk liputan jejak petualang ataupun ragam Indonesiaku ya. Nanti di sini kemarin kita sudah survei dan tim survei tertuju. Sudah melakukan perjalanan sudah lebih setengah jam, bukan melelahkan ya, anak-anak juga kecapean. Ini ada tempat-tempat dari anak pemanjat. Ini habitatnya lengkap ya, sejenis pohon aren, tapi kalau borusnya atau yang mudanya, batangnya itu yang mudahnya sama bisa dimanfaatkan, bisa dimakan. Kita dapat tumbuhan yang bisa diminum. Hati-hati. Segera minum. Diminum. Diri. Kita ketemu beringin yang ditanam kurang lebih 6 bulan yang lalu ya. Alhamdulillah ini tumbuh ya beringin seperti ini, beringin daun kecil. Kita ketemu pohon pisang guys ya, ini namanya pisang kolek. Di pisangnya ada tumbuh di hutan, pohonnya tinggi. Ini memang biasa kalau sudah berbuah seolah-olah milik mereka yang di hutan, sahabat kita lutung Jawa dan kera. Mereka punya tanaman seperti ini, pisang. Thank you.
Pada makan apa ini? Makan kacangan. Capek ya? Capek. Kita istirahat dulu. Tapi nam lalap banget, Pak. Ini contoh kerusakan hutan ya. Pohon tumbang. Ini murni bekas angin kencang kayaknya. Ketahuan cara copotnya. Pohonnya, lepasnya. Dorongan angin dikintir dan sampai tumbang. Ya guys, berwisata petualang di Bukit 36 Cibagua ada salah satu yang bisa juga untuk para penghobi yang memiliki tantangan lebih ekstrim lagi, panjat tebing. Nah, panjat tebing itu di sini memiliki 3 jalur. Ada ini jalur yang ini yang lebih dekat ke bukit kita. Kemudian jalur yang tengah satu lagi, dan ada satu jalur di selatan sana. Jadi ketinggian itu 120 meter, dan di ketinggian sekitar 80 meter. Saya menggunakan tangan kosong untuk merangkaikan coba naik ke sini. Nanti ke depannya insya Allah kita kembangkan cara mantalnya guys, cara mengklaim yang mantap. Doakan guys, saya naik ke ketinggian sekitar 10 meter. Oke. Saya tangan kosong ini. Ini kalau naik ke ketinggian itu guys, tangan dua-duanya harus berfungsi, kaki pun sebagai pijakan harus berfungsi itu ya. Jangan salah satu aja yang berfungsi. Saya mau naik, harus undang ke sini.